Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'afi ulumi fi darini amin wa rabi'uha, dan yang keempatnya, yang keempat daripada syarat-syarat salat adalah ma'rifatu dukhuli waqtin, mengetahui masuk waktu, yakinan aw zunnan, baik dengan yakin ataupun dengan dugaan kuat. Emang kalau fikih begitu, yakin atau zon. Jadi zon udah termasuk, ya, sah, ya, zon. Enggak yakin tapi zon dugaan kuat, sah, ya, dapat diterima. Dan kebanyakan juga hukum fikih zon. Wa man shalla biduni alam tasihha salatu wa in waqa'at bil waqti. Faman, maka siapa saja sholat yang melakukan sholat bidunia dengan tanpanya, dengan tidak mengetahui masuk waktu, lam tasihha sholatuhu, sholatnya tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, sekalipun jatuh ia pada waktu. Sekalipun jatuh pada waktu itu. Iya. Kenapa? Li'anna al-i'tibara fil ibadati bima fi zannil mukallafi wa bima fi nafsil amri. Alasannya karena bahwa yang dianggap pada ibadah itu dengan apa yang ada pada dugaan kuat seorang mukallaf dan dengan apa yang ada pada diri perkara itu. Jadi dua. Yang pertama, dugaan kuat daripada seorang mukallaf. Jadi dia tahu itu. Sekalipun sampai batas zon. Yang kedua, pada hakikatnya yang sebenarnya, binafsil amri, emang udah jatuh. Jadi yang sebenarnya udah jatuh dan dia pun tahu. Itu dua. Ya. Untuk masalah ibadah. Tapi wafil uqudi bima fi nafsil amri faqat, dan pada masalah akad dengan apa yang ada pada diri perkara saja, pada diri perkara itu aja, enggak pada zonil mukallaf. Contoh umpama bagaimana, ya, ada orang dia menjual budak orang lain, kemudian ternyata bahwasannya budak itu miliknya ketika dibeli. Bagaimana contohnya, umpama, ya, telah meninggal orang yang mewarisinya. Maka berpindah kalau begitu, ya, kepemilikan kepadanya. Jadi dijual itu budak orang yang mewarisinya. Kemudian mati dia mewarisin. Jadi punya siapa? Punya dia. Ya. Maka sahabai'uhu, sah jual belinya. Kenapa? Punya dia. Itu namanya apa? Fi nafsil amri. Pada diri perkara, pada hakikatnya itu adalah punya dia. Walaupun tadinya bukan punya dia. Iya, punya bawanya. Jadi punya bawa bukan punya kita, ya. Kita jual motor bawa kita, ya, bukan punya kita. Bukan punya kita. Mobil bawa kita jual, bukan punya kita itu, punya bawa kita. Tapi kalau umpama dia meninggal dunia, tek, ya, ini jangan begini, jangan menyangkap dengan dunia. Ya. Orang tua, ya, kita enggak boleh kayak begitu. Kita orang tua enggak boleh kita mengharapkan meninggal, enggak boleh, ya. Ini kan enggak tahu, ya, dia jual. Enggak boleh itu tuh. Motor orang tua kita enggak boleh kita jual, itu punya orang tua kita, bukan punya kita. Mobilnya atau rumahnya
kita kontrakin setahun, kita bawa itu duitnya, itu bukan punya kita, punya orang tua kita. Enggak boleh. Nah, kebalikannya orang tua sama anak. Iya, orang tua sama anak. Iya. Kalau orang tua kita mau punya kita, kasih. Orang tua kita mau punya kita, kasih. Kenapa? Karena dulu dia udah ngerawatin kita dari mulai kandungan sampai besar. Tapi insya Allah orang tua gak kayak begitu. Waktu zuhri, maka waktu zuhur, min zawali syamsi, mulainya dari gelincir matahari, ila masiri zini kulli syai'in mislahu, hingga kepada menjadi bayang-bayang setiap sesuatu sama sepertinya. Ini dulu ya, ghairu zini istiwa'in, selain ya bayang-bayang istiwa. Sekarang juga maksudnya ada ya, cuma udah enggak dipakai. Azil mawujudi indahu, artinya bayang-bayang yang ada di sisinya, in wajada, jika ada, iya. Ya, jadi ketika diukur, jadi katakan sama bayang-bayangnya, sama sepertinya. Jadi umpama pakai ukuran, ya, pakai ukuran ini diukur, bayang-bayangnya sama nih. Ya, ketika matahari di atas, lalu gelincir sedikit, ya, lalu diukur, ada kan ada bayang-bayangnya. Nah, ini bayang-bayangnya sama dengan ini. Udah ada bayang-bayangnya. Nah, itu ya, ada bayang-bayangnya, itu udah masuk daripada waktu matahari. Jadi gelincir aja. Ini dikatakan gelincir aja, min zawali syamsi ila masiri. Gelincir, udah kelihatan bayang-bayangnya, masuk dia. Sampai kapan? Sampai ya, ila masyiri zini kulli syai'in mislahu, sampai kepada menjadi bayang-bayang tetap sesuatu itu sama sepertinya. Kalau udah sama, ya udah. Lebih masuk waktu asar. Wa sumiyat bidzalika li'annaha awwalu shalatin zuhur, dan dinamai zuhur dengan demikian itu karena bahwasannya awal salat yang zuhur yang jelas. Nabi dulu ya diwajibkan sholat itu subuh, kemudian beliau melakukannya zuhur. Kenapa? Karena beliau belum diajarkan, belum tahu waktu subuhnya, belum tahu bagaimana sholat subuhnya. Beliau sholat itu di waktu sholat zuhur, karena ketika itu beliau baru diajarkan. Artinya apa di sini? Ilmu penting. Fa waktu asrin min akhiri waktu zuhri ila gurubi jami'i fu kursi syamsin, maka waktu asar itu dari mulai akhir waktu zuhur sampai dengan surup sekalian lingkaran matahari. Lingkaran matahari sampai habis lingkaran mataharinya. Jadi waktu asar itu mulainya daripada akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur tadi itu ya apa? Ila masirin zikulli syai'in mislahu tadi, akhirnya tuh. Jadi ketika sama bayang-bayangnya, sama ya, itu udah mulai akhir tuh. Akhir melebihi masuk waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Ila gurubi, sampai surup hilang. Jami'i kursi samsin, sekalian bunderan bunderan matahari. Fawaktu maghribin, ini dulu kita banyak pakai ini. Sekarang alhamdulillah ya kita udah pakai ya, udah waktunya udah canggih sekarang, udah enak dah di HP udah ada semua, udah ada, udah enak. Fawaktu maghribin, maka waktu maghrib minal gurubi, dari surup matahari sampai kapan? Ila maghribi syafaqil ahmari, hingga ya hilang mega merah. Mega merah hilang. Mega merah hilang, habis tuh waktu maghrib, masuk waktu isya. Nah, ini kan
Kalau kita enggak biasa sulit ini. Alhamdulillah sekarang udah ada waktu ya. Di HP di mana ya, orang di televisi azan, di radio ada azan, ada ketahuan semua. Fa waqtu isya'in min maghribi syafaqi, maka waktu isya itu dari surup hilang mega. Qala syaikhuna, berkata oleh guru kami, wa yambaghi nadbu ta'khiri li zawalil asfari wal abyadi, seyogianya sunat mentakhirkan waktu isya kepada hilang ya warna kuning dan putih. Khurujan, karena keluar min khilafi man aujaba dzalika, daripada khilaf orang yang mewajibkan itu, mesti hilang itu. Ya. Warna kuning dan putih. Kalau di Mekah itu sono ya lama waktu isyanya. Waktu isyanya lama. Ya. Habis maghrib lama. Kita habis sholat maghrib, lalu kita zikir, lalu kita sholat sunat, lalu kita ke Ji'ron, habis sana belum juga azan. Mengambil mikot, lama berarti lama. Oh, kita di sini cepat ya. Nah ini ya, khurujan min khilafi man aujaba dzalika. Karena memang beda matlak kita di sono sama di sini beda. Wa yamtaddu ila tulu'i fajrin shadiqin, dan panjang waktunya sampai terbit fajar shadiq. Jadi waktu isya ini waktu yang paling panjang. Iya. Biasanya kalau waktunya panjang kita main-main. Maka oleh karena itu jangan main-main, jangan tantaran. Afdhalus shalah fi awali waqti. Afdhal salat itu di awal waktu, segera salat. Tapi memang isya itu disunahkan ya waktu atama. Kalau kita memang ya ada perbuatan yang baik, ya apa namanya, kita punya umpama apa gitu yang baik atau apa ya, yang baik-baik boleh entar-entaran di waktu atama itu bagus. Tapi kalau umpama nonton TV, main HP, ya jangan ya, langsung aja sembahyang. Makanya ada ya seorang ulama habis ngaji maghrib ya, lalu ketemu isya, beliau enggak sholat di tempat itu, langsung ngajar lagi. Jadi orang-orang sembahyang beliau jalan, kita jangan suhuzan ya, beliau sholat jangan suhuzan, beliau pengen ngambil waktu atama khusnuzan. Fawaktu subhin min tulu'il fajri sadiki lal kadhibi ila tulu'i ba'di syamsi, maka waktu subuh mulai daripada terbit fajar sadiq, bukan kadhib, sampai dengan terbit sebagian matahari. Nah, ini waktu subuh mulai terbit fajar sadiq. Jadi fajar itu ada dua, bukan kadhib. Ada fajar kadhib, ada fajar sadiq. Fajar kadhib itu duluan ya, duluan. Kalau sekarang fajar shadiq ya, jam 4 lewat dikit nih ya. Jadi subuh agak malam nih. Ini fajar kadhibnya dari sekitar jam 3-an. Sekitar kurang lebih di situ. Kurang lebih. Ah, jadi kalau fajar kadhib dia terang lalu gelap lagi. Kalau fajar shadiq dia terang terus terang dan terang kemudian terang. Jadi kalau kadzib dia terang lalu gelap lalu nanti terang lagi, yaitu fajar shadiq. Shadiq apa? Kadzib artinya bohong, shadiq artinya benar. Orang kalau bohong-bohong itu jadi benar-beneran ya. Kita bohong-bohong aja itu jadi beneran. Jangan suka bohong-bohongan ya.
ila tulu'i ba'di syamsi, sampai dengan terbit sebagian matahari. Ya. Sampai dengan terbit sebagian matahari. Ya. Ini seperti sekarang ini. Ini udah dikit lagi nih ya. Ini sudah kelihatan. Sudah keadaan terang. Matahari sudah mulai tampak. Satu setengah jam daripada waktu subuh udah bisa melakukan sholat isyraq. Bahkan lebih sedikit daripada itu. Itu amannya segitu. Ini udah terang nih, udah tampak ya. Udah tampak. Udah ini masih setengah enam nih. Karena apa? Tadi subuhnya jempatan lewat sedikit. Ya. Sudah masuk satu setengah jam. Wal asru iya sholatul usta. Asar itu adalah sholat usta. Risihatil hadis bihi. Karena sah hadis dengannya. Ini kajian hadisnya. Ya. Sholatul usta adalah sholat asar. Ini pendapat yang ya, yang paling kuat ya, sholatnya. Usta adalah sholat asar. Ini kajian hadis, kajian fikih pun begini. Kajian tasawuf, sholatul usta adalah sholatul qalbi. Ya. Usta artinya tengah, asar emang tengah. Ya, tengah-tengah. Tapi hati ini lebih tengah lagi nih. Jadi ini tengah hati. Tengah. Di antara badan kita. Jadi sholat hati, sholat. Hatinya sholat khusyuk. Tumakni'nah. Hatinya sholat. Kalau hatinya sholat, ya khusyuk. Walaupun di luar sholat, tetap khusyuk. Tumakni'nah. Khusyuk. Dimanapun berada, dia selalu khusyuk. Hatinya selalu zikrullah. Allahu Allah. Tanda orang itu hidup. Orang itu aktif walaupun dia diam. Jangan kau katakan gunung itu diam. Seribu bahasa. Sesungguhnya dia bergerak seperti awan berjalan. Begitu pula seseorang. Jangan kau katakan dia itu bengong. Sesungguhnya beliau itu berjalan. Kenapa? Hatinya selalu zikrullah. Makanya kalau kita zikir jangan bobo. Ya, jangan tidur. Apalagi di saat waktu yang seharusnya kita zikir tidur. Ini kalau matanya tidur bagaimana hatinya gitu. Orang yang rajin zikir alamatul. Jadi zikir itu alamatul awliya. Kalau pengen jadi wali, boleh, enggak apa-apa. Zikir itu tanda-tanda. Para wali, identiknya itu ke zikir. Kemudian sifat-sifat yang lainnya itu untuk menghancurkan sifat-sifat yang buruk. Zikrullah. Bikasrati zikrillah. Makanya orang yang banyak zikir, selalu dia berzikir, tapi ngaji ya. Zikir doang enggak ngaji, ngaji. Dia ngajinya hebat, Masya Allah. Dia zikirnya hebat, Masya Allah. Fa'iyya abdalu salawati wa yali as-subhu summa al-isha'u summa al-zuhru summa al-maghribu. Maka dia adalah paling abdul salawat. Dia paling abdul salat, ya subuh paling abdul salat, ya, asar. Ya. Fahiya abdul salawati. Maka dia asar paling abdul salat. Masya Allah. Subuh masih banyak, asar sepian dikit, sepian. Coba dulu ada sepian, asar. Wayali as-subhu, dan mengiringi ya asar subuh, sumal isya kemudian isya, sumal zuhur kemudian zuhur, sumal maghrib kemudian maghrib. Kama stazharu syekhuna minal adilati
sebagaimana menjelaskan akan dia oleh guru kami daripada ya dalil-dalil. Jadi diterangin dengan berbagai macam dalil oleh guru beliau, ya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa innama faddalu jama'at as-subhi wal isya'i li'annaha fi'a asyaqq. Kenapa demikian? Hanya saja mereka mengutamakan jamaah salat subuh dan isya karena di dalamnya lebih sulit, ya. Jadi kalau untuk jamaahnya isya subuh dan isya, tapi kalau untuk salatnya asar yang lebih sulit. Jadi mereka mengunggulkan jamaahnya, jamaah subuh, jamaah isya itu lebih sulit. Maka diunggulkan dia untuk jamaahnya. Tapi kalau untuk salatnya asar. Lebih afdal. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, kanat salatu subhi salat Adam. Kata Imam Rafi'i adalah salat subuh adalah salat Nabi Adam alaihissalam. Wa zuhru salat Daud, zuhur salat Nabi Daud, wal asr salat Sulaiman, asar salat Nabi Sulaiman, wal maghrib salat Yaqub, maghrib salatnya Nabi Yaqub alaihissalam, wal isya salat Yunus, dan isya salat Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Intaha. Wallahu a'lam bisawab, wa a'lam anna salata tajibu bi awalil waktu.